Ini apa? Ini pol lagi ya? Ramai dah budak yang kena. Eh, budak dulu eh. Mana duit, cuy? Cepatlah. RM1 minggu, RM1 je kau. Katakan RM1 je. Mana mana? Mana ni? Jangan sini. Ya wei. Okey, sini. Ha? Kau ni. Bang. Tak baiklah bang. Eh. Siapa nak ajar aku? Kau budak lagi. Cukup ni, RM1. Yalah, kau ni. Eh, ni ada? Ha? Cukup ni. Dah. Sikit kau ni. Dah, mana dah masak. Janganlah macam tu. Bayar agama ni memang banyak cabaran dia. Sabar je lah, kuno aja. Kalau aku mampu lawan je, aku dah lawan dah. Musuh, dia mampu tau. Cuma, dia biar. Salam. Datang kau. Silat kau tu lagi pakai. Eh, kenapa ni? Tiba-tiba cakap pasal silat. Ni lah, tengah cakap pasal Laiman. Kau kan silat. Kau lawan je dia. Silat tu memang untuk bela diri. Tapi, kalau boleh selesaikan cara baik, guna cara baik dulu. Atau aku dah cakap elok kan. Tapi dia mesti kan minta-minta aku, paksa-paksa aku. Mungkin dia terdesak sangat kot. Kita akan terdesak hari-hari. Kalau terdesak pun bukan minta orang. Carilah kerja, baru betul. Mungkin dia dah cari kerja kot. Tapi tak dapat lagi. Ya, sekarang dia belasah orang kan. Tunggu masa nanti dia pula kena. Padan pun. Eh, jangan doakan macam tu. Dulu, Rasulullah pun dia nyanyi juga. Tapi beliau tetap sabar. Doakan je lah. Bagi Allah SWT bagi dia ya. Untuk bertobat. Okey lah, budak tu eh. Assalamualaikum. Sudah hutang sama gua, lu tak nak bayar. Bila lu mau ya? Sabar lah bos. Duit tak ada lagi duit. Oh sabar macam mana mah? Gua sudah bagi lu masa 3 bulan tau. 3 bulan? Lu tak nak bayar gua punya hutang. Sekarang gua panggil gua punya budak disangkat sama lu. Baik tak cak? Abang buat macam ni, abang tak rasa bersalah ke? Aku rasa aku nak taubat. Kau doakan aku. Amin. Kalau betul abang nak taubat, insya-Allah akan jalan.